Halo guys, kembali lagi di channel L7. Oke, kita kembali lagi bersama gue Edit Pro di gameplay FIFA 21 Carry Mode, meneruskan perjuangan dari Mansfield Town FC dan tim nasional Portugal. Oke guys ya. Nah, di episode sebelumnya guys ya, kita sudah membawa tim nasional Portugal menjadi juara ya, juara Euro. Benar gak sih? Benar ya? Coba lihat beritanya guys. Beritanya di mana ya? World News. Nah, ini dia. Portugal with the European champion ya. Dan kita melawan Prancis kalau nggak salah skornya 3-2 ya. Kita menang tipis banget ya. Karena kita sebenarnya udah menang 3-1 tapi dikejar lagi sama Prancis 3-2. Tapi untungnya apa ya? Untungnya nggak imbang gitu kan. Nyaris kita ke apa? Ke babat gitu kan. Ya, itu ya. Dan akhirnya dan ini pun Uruguay ya, kayaknya sepertinya juara Uruguay. Di enggak ya? Venezuela. Gue kira Uruguay. Uruguay juara 3 apa? Mungkin ya, gue enggak tahu. Oke, kalau gitu guys. Nah, terakhir juga kita udah transfer pemain ya guys, dari beberapa pemain gratis. Nggak gratis juga sih, ada beberapa yang beli gue. Gratis ding. Nih guys, salah satunya ada Chamberlain, ada Sensi ya. Terus ada Danilo ya. Udah itu doang sih. Dan ini ya pemain muda ya, gue dapet satu. Cuman nggak terlalu bagus ternyata guys. Tapi kayaknya dia masih muda deh, makanya gue tarik aja guys buat pemain masa depan Mansfield gitu kan. Ya, dan ini ya starting line kita guys ya. Tidak ada pilihan lain lagi. Dan di sini ada Sako. Ngapain Sako? Oh iya, kita kan lagi nyari back guys ya. Terakhir gue lupa coy, kita kekurangan back coy. Bener juga. Ya. Di sini juga striker guys, kekurangan striker kita. Di sini cuman nggak ada malah striker. Striker ada Adamian, kenapa gue masuk? Ada Ibrahimovic juga nggak masuk, masukin dong. Ozil turun, nah gitu ya. Mohon maaf nih Ozil ya. Sebenarnya kita masih butuh Anda gitu, cuman kadang harus banyak waktu istirahat gitu kan. Oh ini aja, Arimbi kan, masih ada Arimbi guys. Lupa gue. Kenapa sih Sako, gitu kan. Dah, nih ya. Ini starting line kita guys, seperti ini. Dan Smith Rowe harus terpaksa tergeser oleh Sensi dan Chamberlain ya. Gue pengen, sebenarnya pengen nyobain Chamberlain dan Sensi ya, digabungin sama James Rodriguez ya. Gimana jadinya gitu kan. Tapi ya dicoba dulu aja, karena kita kalau masang Ward Burn, Smith Rowe dan James tuh kayak kekurangan gitu guys serangannya. Kayak masih rada melempem. Kadang Smith Rowe bagus banget tapi kadang dia tidak terlihat sama sekali gitu ya. Tapi ya udahlah, kita coba ini dulu ya. Kalau emang jelek juga ya mau gak mau kita harus turunin Smith Rowe ya. Oke, dan emang kita masih kekurangan back guys ya. Dan di sini gue masih belum bisa menentukan siapa backnya gitu kan. Kenapa? Karena di sini gue kan pakai jasa scout ya guys ya. Dan di sini masih cuman dapat satu nih scout kita, yaitu si Antonio Rudiger guys ya. Jadi mantan back Chelsea gitu. Dan sekarang main di Roma. Gue gak mungkin beli dia guys tuh. Udah mahal. Terus umurnya juga udah hampir memasuki masa jabatannya gitu kan. Masa jabatan. Maksudnya udah mau veteran dia guys gitu. Jadi gue harus tungguin squad kita mendapatkan back terbaiknya gitu ya. Oke, langsung aja kalau gitu guys. Kita lanjutkan saja ya. Wah langsung lawan Leicester dong. Nah ini ya. Wah yang kenapa nih yang? Kok yang mau dibeli? Oh iya beli aja lah. Kenapa harus di loan? Eh gak beli aja sih. Kan gue maunya dijual gitu kan. Jadi nge-set aja guys ya. Gak apa-apa loan to buy, gak apa-apa untuk yang. Karena kita masih banyak pemain-pemain muda yang berbakat ya. Kalau untuk yang gak apa-apa lah loan to buy ya. Selain itu tidak boleh. Harus loan only gitu kan. Nah, save aja tuh. Silahkan. Tuh, duit sisa kita transfer budgetnya 49 juta guys ya.
Jadi sebenarnya kita bisa aja beli pemain bagus gitu ya, back. Cuman masalahnya yang muda tapi kualitasnya terbaik gitu, mahal banget coy. Apa kita ngambil dari Portugal aja guys ya? Back-back Portugal kan lumayan juga kan, kita juga berhasil bawa Portugal tuh juara gitu kan. Boleh sih ya. Kayak ada Vero, terus siapa lagi tuh? Gue lupa. Pokoknya kita ada pemain-pemain bagus gitu guys di Portugal ya. Jangan Ruben Dias juga sih sebenarnya. Ruben Dias mahal. 60% gue enak aja. Tidak dong. Gue maunya 180% ya. Gak mungkin guys. Ya mungkin dibalik ya. Gini dong. Ya. Nah, gini gue maunya. Yo. Kalau enggak segitu gue enggak mau, gitu kan. Ayo. Sih enggak mau. Ya 50-50. Tidak, gue maunya 60-40 ya. Lo yang mau minjem kenapa gue yang harus bayar gede gitu kan? Udah ada opsi pembelian pula, ya kan? Mereka masih enggak nerima aja gitu. Oh, ini Cardiff ya? Cardiff itu kasta keberapa guys ya? Apa di bawah kita kah? Asik. Kita kan udah Liga Premier Inggris guys. Maunya 50-50 loh. Yaudahlah kasih aja. Daripada menu-menuin squad kita guys. Nah kasih aja lah tuh. Ya. Udah tuh buat lo. Usain. Udah minjem. Minta dibayarin juga. Ampun dah. Dah iya, ambil-ambil silakan. Resong yang mana nih? Dah tuh. Buat lu tuh, sono. Ya, silakan. Sip. Dah ya. Lanjut lagi guys. Lama banget dari tadi ya. Kita lawan Leicester nih. Gordon. Iya, Gordon gue jual guys. Kenapa? Karena dia udah 26 tahun tapi mentok situ-situ aja guys. 68 aja ya udahlah. New York City lagi yang mau beli. Ya lah gak deh. Ke Amerika dia. MLS. Ya, udah accept aja langsung. Goodbye Gordon. Kita juga kegemukan guys ya squad kita. Makanya gue pengen dirampingin gitu ya. Terlalu padat. Apalagi pemain tengah kita, gila kan. Pemain tengah kita baik banget. Kemarin Ozil mau dijual gitu, cuman enggak ngasih enggak tega gue guys jual Ozil gitu kan. Nah, ini James sekarang. Aduh. Tidaklah. James ini masih squad utama kita, guys. Tidak bisa reject dong. Meskipun mahal ya, 23 menggiurkan banget sih. Tapi tidak, gue masih percaya dengan James. Kita juga dapetinnya susah kan guys ya, James. Oh, Pereira. Aih, ini Matheus Pereira. Siapa ya guys ya? Gue lupa dah. Kita lihat scouting ya. Aduh, salah. Scouting, udah ada belum ya? Kira-kira. Nah, siapa ini? Samuel Gigot, 30 tahun. Skillnya biasa aja guys, 30 tahun. Buset. Ijo sih semuanya. Buset, sama Rodriguez juga sih. Tapi kalau dilihat sih skillnya 70-an ya guys ya. Kenapa gue bilang 70-an? 70 hampir 80 sih sebenarnya ini. Samuel Gigot, karena dilihat dari Rudiger ya 83 aja tuh, lihat 83 aja dia 80-an semua guys. Gitu loh ya. Jadi kemungkinan 70-an nih. Kalau menurut gue 78 atau 79 lah ya, tapi tidak, gue tidak mau. Tapi kalau harganya murah sih gak apa-apa ya. Oh, harganya gak ada. Itu lah, gak usah. Umur juga beda setahun doang sama Rudiger ya kan. Lebih baik gak usah. Ntar lagi guys ya, kita masih kekurangan back nih. Butuh back lagi kita. Traore mau dibeli, enak aja. Giliran udah mau mantep aja mau dibeli. Enak aja lo, tolak langsung. Gila gak tuh.
pemain apa masa depan Mansfield guys, Traore itu sama Esposito berdua ya kan. Waduh, mau dibeli sekarang si Leo. Wah, Milan mau beli lagi guys Milan. Tunggu, gue kepo dulu guys ya. Ini menggiurkan sih. Kita kan punya back juga nih, ya kan? Kalau nggak salah Danilo bisa main kiri guys. Nah, iya gak sih? 33 tahun tapi ya. Tuh, bisa main kiri juga guys, si Leo. Tapi pengganti si Leo siapa nih kalau misalkan gue jual gitu kan? Coba kepo dulu. Gak mungkin, Florenzi. Gak ada guys. Penggantinya gak ada coy. Jadi gak usah lah. Gak usah, gak jadi. Menggiurkan sih, tapi yaudah lah gak usah. Kita belum ada pengganti ya soalnya guys. Reject langsung. Gila, reject terus. Lanjut guys. Masih belum dapat nih kita. Siapa ya kira-kira? Performance, iya siap. Wah gila, kita disuruh perpanjang lagi guys sama Portugal. Wah, sampai Piala Dunia, FIFA World Cup. Terima guys. Gue akan terima, kenapa? Karena Portugal belum pernah menjuarai Piala Dunia ya. Kita belum pernah membawa Portugal juara dunia. Jadi, ya gue akan membawa Portugal jadi juara dunia. Meskipun si kaptennya ya, Cristiano, gue gak yakin dia masih bisa bermain gitu ya. Tapi gak apa-apa. Karena ya kalau dia masih bermain juga umurnya udah 42 tahun guys. Wow gak deh? Wow. Eh, 42 apa 41 apa ya? 41 kayaknya guys. Harusnya ya, karena dia yang kemarin kita mainin tuh 39 kalau gak salah, 39 tahun gitu. Ya. Yoi, perpanjang kita guys sama Portugal. Portugal tuh masih golden guys. Apa gimana ya? Golden. Squadnya masih golden banget. Generasi emas gitu guys. Golden era. Ya. Yeah. Oke, banyak banget trainingnya sumpah. Lanjut Norwegia kali ini. Eh, kenapa nih? Oh ini Yacht Game ya. Ya udahlah, ntar aja biarin Yacht Game. Masih belum ada yang bagus guys, jadi biarin aja deh. Biar pulang dulu ya squad kita yang Yacht Game ya. Jadi kita belum berfokus kepada pemain muda. Kali ini mau dibeli lagi guys sama siapa nih? Oh ini Monset Glakbak, benar gak sih? Gue inget banget tuh ininya, logonya guys ya. Enggak lah, tidak bisa. Sorry banget Niche. Bye. Sako, nah ini kalau ini boleh ya. Ini boleh. Meskipun harga lebih murah ya. Tunggu. Itu dia ada Matheus Pons. Right back 18 tahun. Boleh tuh. 60 guys. Matheus Pons. Boleh loh right back muda. Gimana guys? Kayaknya enggak deh. Gue pengen negosiat tanpa pemain muda ya. Ngapain sih pakai? Kita lagi gak butuh right back. Wih, tempatnya baru guys. Negosiat dulu kita ya. Kalau mereka punya back mantep, boleh lah ya. Kita tukar ya. Sorry banget nih, gue gak nerima pemain sayap kanan lo. Ayo, mana niche? Nah, order ya. Order center back. Haha, ini boleh nih. tapi 3-2. Gimana guys ya? Gak bisa sih. Adalah, gak usah. Full back.
77. Eh, tapi boleh nih guys tukar ini. Kita yang nambah gak sih? Ya kan guys? Kita yang nambah ini mah. Tapi gak usah lah guys ya. Gak usah deh. Gak jadi. Remove. Terus ini transfernya kita hargai di 700 ribu aja ya. Gimana? Gitu kan? Duit banget kita ya. Terus gimana guys? Gua gak mau ada pemain-pemain tukaran. Tukaran sama pemain muda tapi masih kurang gitu ya. Wih, mau deh. Bagus. Thank you. Sako, mohon maaf ya, Anda sudah tidak terpakai, jadi terima kasih atas jasa-jasamu ya. Kita butuh pemain back baru ya, yang lebih tangguh. Cuman belum dapat nih. Oke, kita lihat dulu. Daley Blind. Oh, dibeli. Ya, udah amat Daley Blind lah. Oh, ini striker, oke. Aha, adalah yang baru lagi nih guys. Robin Koch. Wujud 31 juta. Tapi lumayan sih guys, masih 28 tahun. Iya gak sih? Terus bisa kita tawar lebih murah harusnya. Boleh lah. Transfer hub dulu ya kan. Masuk umurnya guys. Oke, lanjut dulu guys. Oke. Waduh, Liverpool ternyata lawan kita. Ih, gagal. Sako, dia gak mau keluar guys. Masih mau di Mansfield dia. Ya, ya udahlah, gak jadi dirampingin guys. Oke, lawan kita pertama langsung. Gak bener nih. Wah, dia mau di loan, tapi gue gak mau loan to buy, tapi mau loan only ya. Loan only oke, okay, kita terima ya kalau loan only. Kalau selain itu bodo amat gitu. Lu mau nolak juga gak apa-apa. Slow buy kita mah. Sorry banget nih ya. Gue tidak akan melepaskan pemain gue dengan mudah gitu. Nah lo, gimana? Ayo, mau pinjam ya pinjam gitu. Tapi gak usah, gak usah beli segala ya. Gak mau. Ya, ya udah, pergi lo, pergi. Ya. Gue juga butuh. Tapi lo enggak usah melas juga, Pak. Tenang aja, gitu kan. Oke, kita lihat dulu Zlatan. Langsung main dia, yo ampun. Oh, ya udah. Kita langsung aja guys lawan Liverpool. Seberapa kuat kita menghadapi Liverpool kali ini, ya. Ini squad kita ya. Waduh, RR udah mulai turun guys. Kayak gue beli size nih aja kali guys ya. Mulai skillnya udah mulai turun. Oke, kalau gitu lanjut aja. Eh, kaptennya dong. Kaptennya, kaptennya Esposito dong guys. Masa Florenzi? Gini kan ya. Sip. Let's go. Waduh, udah kelewat sih sebenarnya guys waktunya. Gak apa-apa, kita coba agak lama dikit gitu ya. Kan awal musim memang jauh tuh jaraknya. Oke okay guys, waduh kenceng amat. Akhirnya sang preman kita comeback ya. Sekian lama dia cedera di akhir musim sampai gak bisa main. Dan akhirnya comeback dengan overall rating yang menurun. Oke okay guys, silahkan menyaksikan pertandingan. Let's go. Enjoy the game. Langsung lawan. Langsung lawan Liverpool. It is Liverpool and they face Mansfield Town. Well, thank you Derek. Brilliant atmosphere here today. Oke, center kita sekarang lebih kuat ya. Oh, ini mantan pemain nih, guys. Chamberlain ya kan? Mantan pemain Liverpool kan? Ya juga. Ya juga ya. Nah. Eh, kok ditendang? Kepencet guys. Ampun. Sorry. Pencet
Dapat. Aduh, sial. Waduh, offset dong. Wasit, kok gak offset? Tidak. Baru menit keempat. Gak offset sih. Gak jelas wasitnya. Gila, baru menit empat. Lawan Liverpool awal-awal. Menit empat jebolan. Tuh, gak offset guys. Apaan sih? Tengahnya kosong langsung. Gila. Kir, kemana Kir? Ampun deh. Belum dapat bola, kita udah kejebolan. Baik, cepet banget. Silio. Chamberlain. Oke, Traore. Sensi. Mantai dulu Sensi. Traore. Rahami ya. Waduh, Chamberlain aja dipush. Dipush guys. Ya Allah. Kir, Kir. Mau kemana sih Kir? Ampun dah si Kir. Waduh, untung aja out. Berantakan guys mainnya kita. Ya Allah, sekarang. Wih, untung aja Kir. Good. Aduh, keluar juga ke kanan. Masuk. Noh, masuk, Bang. Bagus. James, lari James. Nih, hajar bos. Aduh, Alisson. Ya ampun. Traore, Traore. Ampun dah. Ngoper aja kena guys. Traore, astaga. Si bocil ini. Gila, kita gak ada lawan nih guys. Gak telat. Gak ada perlawanan maksudnya. Wah gawat Mitch. Buset. Skillnya wey. Gila. Parah Fabian. Fabian, Fabinho sekarang. Kakaknya, tadi Fabian, sekarang Fabinho. Ampun. Gila, skillnya guys, lihat. Buset. Gila gak tuh? Apaan begitu? Gak bener. Set dah. Baru segini guys, menit 16 sudah kejebolan 2 gol Liverpool. Di banget. Siapa kita? Ampun, kepotong lagi guys. Ya Allah, Chamberlain lewat. Chamberlain lewat guys. Buset, Sergej. Sobat Sergej. Ayo dong. Ya Allah. Ya Allah, lewat semua guys. Dapat juga. Ampun. Gila skillnya. Skillnya mati banget kita. Habis deh. Ya Allah ya Robby. Fabian. Menit keberapa 3-0 guys. Ya Allah. Asli deh. Apa sih lihat guys. Baik kita ngapain aja tuh. Cengok semua coba. Ya Allah. Gile, gile, gile. Menit 21, 3-0. Ya ampun. Astagfirullah. Ya Allah, salah ngoper. Ngapain sih Traore? Gak jelas guys, sumpah Traore. Ngoper kejauhan masa? Ya Allah. Jebolan lagi nih sih guys. Wah kacau sih. Malu sih kita guys. Wah Allah, nyundul aja dapat Mane. Buset, kacau nih Liverpool emang. Ampun, ngopernya deket banget. Oke. Bagus, masuk. Nah. Nih. Ah, itu dia yang kutunggu-tunggu, Traore. Udah. Gak usah gaya, gak usah gaya. Ayo kita comebackin guys. Ya. Ya ampun gayanya bocil. Itu dia yang kita tunggu-tunggu ya. Nah, enggak gol mah.
Gue colok langsung ya. Sebel banget gue. Masa menit 21 udah 3-0. Si Fabian sampai brace coba. Bayangin guys. Nah bagus. Gak Sensi. Lari. Ya Allah Sensi. Ngapain sih Sensi? Ayolah Sensi. Robertson. Milinkovic-Savic. Ya guys, kita harus rebut bolanya. Ayo James, jangan liatin bola aja. Eh buset larinya. Gak kekejar sama sekali. Nah, gitu dong. Bagus. Bagus dapat. Bagus. Yuk ke depan. Nah. Esposito. Yuk, bagus. Silio. Tahan dulu, Silio. Aduh, udah ketutup. Ramai banget, coy. Dan improve-nya kurang kita, gitu kan? Oke, masuk, Bang. Alamak, troll lagi. Udah berapa kali hilang lu, si bocil ini. Ngegolinnya doang pakai bergaya. Ampun dah. Passingnya masih busuk banget ya si Traore. Ya Allah. Astaga. Ya ampun, nyaris. Gila gak tuh guys. Gila lu. Waduh, tipis banget. Ya ampun. Yuk. Ampun, kita masih belum sanggup apa ngelawan klub-klub gede begini. Sok bang. Nah. Sok, oke. Tarik lu, James. Nah. Esposito! Astaga naga! Apa tuh? Corner? Atau goal kick? Goal kick malu sih. Oh, corner untungnya. Siap. Yuk. Ramos. Hai, begitu doang Ramos. Oke, dapat. Masuk bang, oke? Okay. Ya, nggak ada orang. Aih, nggak ada orang. Nggak ada yang paham apa si James masuk. Payah emang nih guys, main-main kita. Ayo dong, kita aja bisa ngalahin City waktu itu ya. Masa kita nggak bisa ngalahin Liverpool sih? Oke, okay, bagus. Eh buset, sliding. Slidingnya bisa bersih gitu guys. Bolanya lepas dulu. Gila. Skill macam apa gitu. Ya Allah. Ya Allah. 4-1 dong Sergej. Ini yang skillnya gokil nih guys Sergej. Kacau. Parah nih orang. Tuh, ya. Si Herrera cuma jatuhin diri, nggak ada yang kena guys dari tadi. Gue perhatiin. Mike kita kayaknya harus udah ganti kiper sih guys, ya. Udah nggak bisa, ya. Herrera udah nggak sanggup, gue rasa. Abis masalahnya dia guys. Udah cukup kastanya gitu loh. Ayo, mana nih tuh? Tengahnya aja nggak ada yang lari guys, coba. Orang mau crossing ya, tapi nggak ada orang di tengah buat apa crossing gitu kan? Sebel banget, ya nggak dikasih waktunya. Ampun. Oke, babak pertama kita udah kebantai guys, 4-1. Mana nih? Baru mulai dapat 1 coba. Gak jelas emang. Yalah, bisa dong. Mereka. Astagfirullah, nyaris aja. Lihat guys, kelakuan Kier dari tadi. Sebel banget gue ngeliatnya. Ampun, right kick sekarang. Tadi Kier, sekarang right kick. Abang adek banget, berdua. Bagus. Sip. Si, masuk situ. Masuk bang. Ay, gila, Arnold kakinya panjang bener.
Oke, okay, apa-apa guys, kita coba lagi. Sundul yuk. Jatuh itu. Astaga. Nggak salah lagi. Wampun guys. Skillnya. Hup. Buset, kena. Gila. Lebar, sip, bagus sekali. Ferenzi lari. Mana nih tengahnya? Wah, Virgil, gila. Ini kita mustahil banget guys buat menang. Seri lah minimal gitu kan. Gak bisa seri juga. Ayo, Traore. Wah, gila. Masa kita harus mundur sebegini sih. Gila, dikejar sama Salah. Kier. Apaan sih? Tuh, lihat guys. Gila gak tuh? Untung ada Kier. Gila. Mau maju ke depannya sahabat. Ke belakang guys ngopernya. Gak bener. Good. Masuk aja langsung. Hup. Astaga naga. Tengah. Masuk, bang. Ya Allah, lama banget kakinya. Esposito. Ya ampun guys, Esposito. Itu tinggal di shoot doang, ya Allah. Kakinya lama bener. Dapat mah gawat sih ini. Buset, dapat guys. Untung aja out. Wah, kacau. Liverpool kacau banget emang. Ya, Jurgen Klopp, gue tahu. Set, mereka pressing mulu guys. Capek banget ngadepinnya. Aduh. Florenzi bagus. Masuk yuk. Hop. Astaga, masih bisa the fridge. What? Gila. Skillnya the fridge. Masuk, Bang. Nah. Yuk, Bang. Ampun, Sergit sekali ini. Gila. Jauh banget guys kita skillnya. Ya lepas, apa sih? Traore, ampun lepas bolanya. Skill macam apa itu Traore? Malu sih gua. Buset, salah aja terus di depan. Aduh. Waduh. Alexander Arnold. Oke. Okay. Oh, out gua. Bener-bener. Diogo Jota, pemain timnas Portugal kita, guys. Dapat yuk. Ah, bagus. Chamberlain. Good job. Astagfirullahalazim, Traore lagi. Mau apa sih ini orang? Si bocil. Wajar sih, guys, masih bocil. Mane lagi. Nah, bagus. Gila skillnya. Buset, Ramos aja kalah guys. Untung ya goal kick. Astaga, Ramos aja kalah lo. Mampus. Aih, lama hilang mulu bolanya. Ya Allah. Gak bisa ditahan dulu gitu. Kacau banget ya. Wah, cusa. Habis guys, 5-1. Ada Toni Kroos segala, ya Allah. Enak banget setting. Kerjaan Herrerin ngapain sih, pertanyaan gue. Gak ada save-save-nya guys Herrerin. Kita udah beli pemain bagus, tetap aja ya. Berarti emang harus beli pemain mahal sih ya. Kita kurang back doang guys sebenarnya. Oke, okay. Apa guys? Kita coba uji kemampuan kita aja guys ya, seberapa kuat kita udah menghadapi Liverpool gitu kan. Aduh. Masuk bang. Ya, gak kena lagi. Gila, gak tuh guys. Gak jelas. Chamberlain juga ngesut.
Situ-situ aja Chamberlain. Apaan dah? Menit 60 guys, 70. 51 mau ngapain kita? Traore keluar lah ya. Salah ngoper mulu. Sebel gue ngeliatnya. Smith Rowe masuk. Dah ya. Dah. Malu, kita udah malu guys 5-1. Selalu gitu guys, kita kalau lawan Liverpool kalau nggak kebantai ini tepar kita. Susah banget mau imbang aja susah guys ya. Lawan Liverpool emang kita harus kayak skuad Portugal guys baru bisa ngalahin Liverpool kayaknya deh. Kalau nggak gitu nggak menang-menang rasanya. Masuk tuh, nah. Waduh, ditarik. Bagus, tubruk aja sekalian. Tarik lu, James. Ya Allah. Mau ngoper dijorokin, bolanya kejauhan langsung. Astaga. Ya Allah. Dapat Jota, untung aja kebablasan. Kacau guys ya skillnya. Apa sih Liverpool ini? Kayak perfect banget semua pemainnya. Gak jelas. Ya Ibrahimovic ngapain nih? Dia harusnya di udara aja gitu kan. Didorong. Didorong. Dari tadi guys. Siapa kita ini? Perajalah. Wah gila gak gol juga. Alisson. Udah emang kiper aja udah beda kita guys. Skill kiper. Yuk banget skill kiper kita. Gak ada save-save-nya. Hererin. Ramos juga nih gak ada. Sensi. Keren banget golnya Sensi. Tapi gaya lagi. Tinggal jauh juga. Gol indah Sensi ya. Tapi tidak bisa membawa kita menang guys. Bam. Gokil gak tuh. Ting. Aduh. Liverpool tapi lawannya. Stefano Sensi. Itu dia ya. Kalau dikasih waktu 120 mungkin kita baru bisa nyalip guys Liverpool. Masih 3 menit lagi coba. Sebenarnya sama aja 3-0 ini sih guys ya. Cuman kitanya aja kebanyakan kebantai gitu kan. Ya Allah. Maju lagi yuk. Satu gol lagi yuk. Minimal sedikit gitu golnya. Sip. Sok. Astagfirullah si Esposito udah mau masuk guys. Nggak jadi. Kita oper gitu kan. Hilang bolanya. Sebel banget gue. Esposito minta tapi nggak jadi. Udah lah. Stres gue sama main-main kita ini. Masih aja ya. Gila 5-2 guys skornya. Ini pertama tuh kenapa nggak offset ya? Pertanyaan gue. Fabian ngesut gitu doang aja. Tuh Hererin. Ya Allah sininya guys. Masa yang nggak bisa ketepi sih Hererin. Ya ampun. Mengkaya kita harus beli kiper sih guys. Ini juga nih guys. Ya. Lihat. Masa nggak bisa. Iyalah kalau itu nggak bisa ya jauh. Yang tadi gol pertama itu harusnya bisa guys ketepi Hererin. Ini oke lah gue anggap gol. Nih kita lihat gol berikutnya ya. Nah ini. Oh enggak, ini enggak gol guys. Gol ding. Tuh. Itu aja lihat. Itu dekat guys. Ini juga harusnya bisa ketepis nih sama Hererin. Astaga enggak sih Hererin. Kayak enggak ada penyelamatannya sama sekali gitu kan Hererin.
payah banget. Traore sempat membalas ya. Cuman dia udah berapa kali ngoper salah mulu. Ampun ner. Dan ini Esposito guys ya. Kasihan banget dia cuma dapat sekali shoot tapi Alissonnya terlalu kuat. Kipernya beda banget guys. Nah ini lagi kita lihat. Nah ini mah udah pasti gol sih ya. Karena udah one on one sama kiper gitu kan. Susah. Jadi menurut gue Liverpool harusnya udah 3 gol ya, 3 gol. Gua sahkan 3 gol gitu kan. Nah ini, gol kelima juga harusnya bisa ditepis, harusnya Liverpool 3 gol doang, guys. Iya enggak sih? Aneh aja gitu, hererin kita enggak bisa. Dan ini gol terakhir indah banget dari Sensi kita. Dan aduh, dia enggak tuh. Ya ya, jauh, skornya jauh. Sedih banget. Sedih, sedih. Kita lihat ya, tuh. Siapa guys, gue bilang apa? Hererin. Masa ya gak bisa nepis guys? Save-nya 0. Hererin. Ya ampun, Hererin. Cuman pas komplit doang. Dia ngapain aja gitu, Hererin. Astaga, Hererin, Hererin. Udahlah, kita beli kiper dulu aja guys ya. Tapi kayaknya di episode berikutnya aja ya. Karena waktu gak cukup. Sekalian nanti ya, gue akan coba beli back mantep kali ya. Kalau udah dapet kandidatnya dari squad kita. Ini pertandingan pertama kita kayak kurang. Ya, itu. Kayaknya dia tertekan sih hari-hari itu. Setiap kali ada pertandingan, apa ya, semacam klub raksasa gitu. Kayak mentalnya udah down duluan gitu guys. Sangat kecewa sih gue sama Ererin. Skill doang gitu. Oke skill aja man. Tadi sampai 0 guys. 0. Masa iya Ererin 0 sih. Ya ampun segitunya Ererin. Astaga Ererin, Ererin. Tobat dah Ererin. Sebel banget gue. Mana pemain kita juga kadang salah ngoper lah, ya kan? Set langsung degradasi 19. Oke, ini kita terima aja ya untuk Sako. Udah tuh. Zlatan, work harder. Oke guys, untuk episode kali ini ya, kita sangat kecewa dengan penampilan Mansfield, masih belum bisa mengimbangi Liverpool ya. Dan menurut gue kesalahan terbesar adalah dari apa segi pertahanan kita ya, terutama dari kiper kita tidak menyelamatkan save sama sekali, 0. Jadi ya udahlah ya. Memang kita udah saatnya untuk beli pemain baru lagi gitu guys ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe channel 7 dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Mantap cuy. Kokel. Tah, kayaknya gue harus beli Szczęsny sih guys. Ya. Nih. Udah nargetin gue Szczęsny. Apa Pickford? Pickford masih mahal guys tuh, 22. Szczęsny aja tuh 12. 34 lagi. Skill masih tinggi banget. Empuk guys, sasaran empuk. Oke, okay, bye-bye.